kami atas nama perwakilan dari Persatuan Gerakan Laskar Al-Ikhyam Mujahidin Pelosok Madura, yang alhamdulillah 2 hari dalam perjalanan kita bisa sampai ke Jakarta dengan keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan selamat. Dan semoga kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bisa kembali di tempat kita masing-masing dengan dalam keadaan selamat. Menyikapi hal adanya aksi saat ini pada 2017 ini, kami datang berbondong-bondong dari pelosok Madura. Tiada tujuan lain, kita tidak menginginkan harta, kita tidak menginginkan jabatan. Akan tetapi yang kami inginkan hanyalah satu, yaitu keadilan, tegakkan keadilan. Sehingga dengan rasa ketidakadilan tersebut terjadilah aksi 1, 2, dan 3 dan semacamnya. Hingga terjadi aksi 212 pada 2 kali, yaitu 212 2016 dan 212 2017. Hal itu perlu dipahami bahwasanya kami sangat mencintai tentang kedamaian. Kita sangat cinta terhadap agama dan kita sangat cinta terhadap NKRI. Oleh karenanya, apabila kita sama-sama menginginkan utuhnya NKRI dan kebersatuan di dalam kita bernegara di NKRI ini, maka tegakkan keadilan sehingga tidak akan terjadi asap jikalau tidak ada api. Maka perlu dipahami, perlu digarisbawahi, kita datang dari mana-mana, kita di mana-mana ada aksi, itu disebabkan asap. Apinya, maka apinya harus dipadam. Maka memang betul-betul negeri ini menginginkan tentram, damai, sejahtera, kita hidup rukun dengan lintas agama pun sejak dulu, kita dalam keadaan rukun, dalam keadaan bersatu. Akan tetapi, perlu diingatkan kepada semua kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada yang bisa melihat dan menonton video ini, bahwasanya kami mohon sambungan doa di khusus kita hadiahkan kepada para pejuang, para ulama dan habaib yang telah membimbing kita dan dengan mati-matian memperjuangkan tentang tuntutan-tuntutan yang mana menjadi keresahan bagi kita semua. Dan mohon doanya agar para pejuang-pejuang, para habaib, para ulama dan mujahidin yang lainnya diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan keikhlasan serta keistiqomahan dalam berjuang. Dan perlu diketahui kepada saudara muslimin muslimat dimanapun Anda berada, bahwasanya musuh kita bukanlah polisi, musuh kita bukanlah tentara, akan tetapi musuh kita adalah siapapun dia yang akan menimbulkan kegaduhan, yang akan menimbulkan ketidakkebersatuan rakyat Indonesia, maka dialah musuh kita. Allahu Akbar. Oleh karenanya kami wakili daripada perwakilan gerakan Laskar Al-Ikhyam Pelosok Madura, kami menyatakan siap membela agama dan kami siap membela NKRI dan RKN.